Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah ini baru duduk sebentar ya, kopi teh sudah keluar. Gimana? Ini kue-kue kotak sudah siap. Gimana? Kita mau menyantap hidangan dulu atau atau bareng ya, apa antara telinga mulut bareng ya, silakan. Mudah-mudahan tidak ada yang saling mendahului ya kan, atau saling apa melenyapkan. Mudah-mudahan semuanya saling dukung mendukung dalam kebajikan ya. Ya, nanti rezeki pada saatnya ya datang ya. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tadi telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran surat Asy-Syura mulai ayat 16 sampai dengan ayat berapa tadi? 22. Mari kita perhatikan bersama. Para nabi dan para rasul itu semuanya, boleh dikatakan semuanya itu mendapatkan tantangan yang sangat berat. Jadi di awal menyampaikan kebenaran, risalah, itu hampir semuanya mendapatkan tantangan yang berat. Masyarakat menentangnya, dan penentangannya itu ya, sangat keras. Sejarah para nabi dan para rasul semua begitu. Puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para nabi dan para rasul itu dipilih oleh Allah dari yang terbaik. Dari yang terbaik. Yang masyarakat tahu dia paling jujur. Paling bagus dari sisi keturunan. Bahkan juga dari sisi penampilan. Para nabi dan para rasul itu kan semuanya tampan, rata-rata tampan, gagah perkasa. Dan dari keturunan yang sangat jelas, istimewa. Dan masyarakat rata-rata tahu kalau para nabi dan para rasul itu ya secara akhlak, secara moral, secara etika itu yang terbaik. Dan itulah puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kelahirannya ya, rata-rata orang takjub karena bayi yang lahir itu luar biasa bagusnya, tampannya, dan dari keluarga yang paling terhormat, keluarga yang paling bagus. Lalu kemudian tumbuh berkembang, masya Allah. Mulai dari anak-anak tumbuh berkembang dengan sangat baik. Bahkan mereka sendiri yang kemudian pada akhirnya memberikan gelar Al-Amin. Orang yang paling terpercaya. Tapi ternyata apa?
saat Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, risalatut tauhid. Risalah tauhid. Bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah. Mereka memusuhinya dengan permusuhan yang sangat dahsyat. Berbalik dari pujian menjadi makian, dari dukungan menjadi ya permusuhan, bahkan puncaknya sampai mau dilenyapkan. Sebelum dilenyapkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikutinya dibuat kelaparan. Dibuat kelaparan. Karena apa? Ya, manusia itu kan memang dalam kehidupan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Maka dibuat suatu pengumuman, tulisan, tidak ada yang boleh memberikan sesuatu kepada keluarga Bani Hasyim. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Abdul Muttalib, tidak boleh. Tidak boleh menjual sesuatu, tidak boleh memberikan sesuatu, tidak boleh menikahkan antar mereka dengan yang lain. Coba bayangkan. Di situ Nabi dan para sahabat yang ikut pada saat itu kelaparan. Dan memang jumlah mereka masih sangat sedikit. Itulah Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, sejenak kita merenungi dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syukur kita? Alhamdulillah. Ya, meskipun kita tidak sempat bertemu dengan Nabi dan tidak di Mekah, kita hidup di sini, tapi alhamdulillah kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena andaikan hidup di saat itu, ya kita enggak tahu apakah jadi pengikut Nabi Muhammad atau jadi pengikut Abu Jahal. Gimana kira-kira, Ibu? Halo. Halo. Ikut pengikut, ikut mengikuti Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad atau ikut Abu Jahal? Nah, yang benar. Saat itu kalau ikut Nabi Muhammad itu enggak bisa makan. Kelaparan. Lapar. Sampai ada seorang istri masak sandal suaminya. Halo. Mau, Ibu-ibu? Masak sandal suaminya. Dimasak sandalnya. Karena terbuat dari kulit. Maka dimasak. Dimasak dan kemudian dimakan. Dimakan ternyata antara yang dimakan dengan yang keluar sama, enggak berubah. Ya karena memang enggak bisa lagi jadi jangkep. Begitu. Gimana kira-kira? Masih ngotot ikut Nabi Muhammad? Ya. Ya sekarang alhamdulillah. Tapi kalau zaman itu andaikan ibu-ibu ikut Nabi Muhammad, ya udah selesai. Bersolat. Artinya apa? Ya menang berarti. Ketika itu yang ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit. Seorang perempuan ikut Nabi Muhammad yang namanya Sumayyah dibunuh. Dibunuh oleh Abu Jahal. Gimana? Halo? Halo? Suaminya juga dibunuh. Yasir. Dibunuh. Anaknya Ammar lolos. Karena pura-pura murtad. Pura-pura. Enggak tahan dengan siksaan. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, tinggal dia. Nah, gimana? Akhirnya dia pura-pura nyebut, akhirnya nyebut berhala. Akhirnya kemudian ya enggak jadi dibunuh. Terus lari, lolos. Dan kemudian nangis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ya saat itu enggak apa-apa. Yang penting di hati tetap mantap. Mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Sampai begitu. Bilal disiksa.
Yang di sini enggak ada kan yang ke masjid ini disiksa. Dan kemudian siapa yang masuk ke Masjidil Haram dipasang banyak kayu untuk dihalang-halangi, enggak boleh masuk. Lalu kemudian disulut kayu itu. Maka siapa yang masuk ya terbakar. Lalu Kesabilul Jinan ada yang ngalang-ngalangi. Nah, ini malah banyak polisi kan. Alhamdulillah, ngamankan kita semua. Jadi siapa yang menghalang-halangi orang ke masjid, polisi angkat tangan. Ya kan? Ngeluarkan senjatanya, betul? Ya. Ntar dulu, jangan dikeluarkan dulu. Iya kan? Iya. Ini aman. Tapi kenyataannya, berapa yang datang? Halo, ibu-ibu. Ini yang datang di sekitar Masjid Sabilul Jinan atau di sana, di Malboro sana. Di sinilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu jelas benar. Tapi penentangnya banyak dan pada akhirnya memang enggak bisa lagi dipendung. Ya, memang pada awalnya sedikit. Akhirnya bergelombang masuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza jaa nasrullah wal fath, ketika sudah datang pertolongan Allah, kemenangan dan sudah terbuka, maka kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini berbondong-bondong dan jelas sudah jelas kebenaran itu terang benderang. Tidak bisa sebenarnya dibantah dengan bantahan apa-apa. Karena buktinya nyata. Dan karena itulah ditunjukkan, meskipun jelas, sudah jelas, bukti sudah nyata, tapi masih juga banyak yang nentang, banyak yang membantah. Banyak yang kemudian juga ya berbantah-bantahan sampai sekarang juga tentang agama Allah, tentang syariat Allah, tentang Nabi Muhammad. Maka perlu diketahui pelajarannya, siapapun yang berbantah-bantahan atau yang membantah agama Allah dengan berbagai macam dalih dan argumentasi, semuanya itu adalah batil. Meskipun kadang-kadang tampak memukau, tapi itu adalah batil. Hujjatuhum dahirah, hujjah mereka adalah batil. Inda rabbihim wa alaihim ghadab, dan atas mereka pasti akan mendapatkan kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahum adabun syadid, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan itu Allah sudah buktikan bagaimana argumentasi mereka batil dan akhirnya mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Abu Jahal CS lenyap pada akhirnya. Dan orang-orang Yahudi juga begitu lenyap karena terus mengobarkan dan mengibarkan dan menyebarkan keraguan-keraguan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pelajarannya perlu diketahui bahwa berbagai macam dalih dan argumentasi yang datang dari orang-orang yang menentang agama Allah itu batil. Karena itu jangan sampai kita terpesona. Jangan sampai kita silau. Memang ada saja argumentasi-argumentasinya. Dan oleh karena itu, kalau mereka menyampaikan argumentasinya, narasinya, diksinya itu, ya ketahui itu adalah batil. Kenapa batil? Karena Allah telah menurunkan Al-Quran. Dan Allah telah menurunkan keadilan. Bagaimana narasi, diksi yang mereka buat disandingkan dengan Al-Quran yang enggak ada apa-apanya. Baina samai wal ard, antara langit dan bumi. Dan Allah sudah tunjukkan keadilannya dalam kehidupan ini. Siapa yang menentang Nabi,
yang tidak ikut ajaran Nabi, maka lenyap. Lenyap. Yang menentang Nabi Nuh, lenyap. Banjir dahsyat datang. Yang menentang Nabi Ibrahim juga demikian. Lenyap. Padahal ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkannya. Jadi Nabi Ibrahim tidak menghadapinya. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah hijrah. Kira-kira ya, yang waras ngalah. Nah, gitu kan. Memang ada yang Nabi yang diperintahkan lawan. Tapi ada yang justru seperti Nabi Ibrahim, tinggalkan saja. Biar Allah yang ngurus. Allah memerintahkan, bukan manusia yang ngurus. Nyamuk yang diperintahkan oleh Allah untuk ngurus. Urus itu, Namrud. Allah perintahkan nyamuk. Diurus oleh nyamuk. Selesai. Mereka tinggal tulang-tulang. Diurus oleh nyamuk. Kaumnya Nabi Lut, Allah perintahkan juga sama. Enggak usah dihadapi. Tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Allah perintahkan siapa yang ngurus, biarlah diurus batu. Diurus oleh air. Maka Allah turunkan air dari atas, sekaligus Allah turunkan batu dari atas itu. Batu itu diperintahkan oleh, kejar dia. Sembunyi di bawah meja, kejar dia. Oleh karena itu hati-hati. Kalau ada pelatihan apa untuk menghindari bencana, menghindari gempa, masuk atau cari kolong. Cari bawa kursi atau bawa meja. Loh, kalau itu azab, itu bisa nyari, bisa ngejar. Bisa ngejar. Termasuk nanti di antara tanda akhir zaman yang sangat dekat, Yahudi itu akan dikejar. Dikejar oleh batu. Bahkan pohon itu bisa bicara. Ya muslim hadzal yahud. Hadzal yahudi wa ra'i uqtulhu. Wahai orang muslim, ini orang Yahudi ada di belakangku. Bunuh dia. Coba bayangkan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, iya, agak berbeda. Memang perintahnya, biar, tinggalkan. Tinggalkan, hijrah. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi saat beberapa waktu di Madinah, sekitar 1 tahun, Allah perintahkan, hadapi, lawan. Lawan. Dan itulah Abu Jahal binasa di saat perang Badar itu, dan banyak orang-orang kafir Quraisy. Tapi mereka masih juga enggak bisa mengambil pelajaran, justru mengumpulkan kekuatan. Nah, itu dia. Justru mengumpulkan kekuatan. Dan kemudian terus mereka melakukan perlawanan-perlawanan, dan karena itu terjadilah peperangan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, ibu dan saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad saja yang setelah di Madinah itu sekitar 10 tahun itu terjadi perang lebih dari 70 kali. Jadi kira-kira gimana kondisinya? Lebih dari 70 kali. Belum perang-perang yang kecil-kecil yang tidak diikutin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kira-kira hampir setiap bulan. 10 tahun berapa bulan? 10 tahun? 12 bulan. Ya, 12. 1 tahun 12 bulan. Kali 10? 120. Iya. Berarti hampir setiap bulan. Itu 70. Belum yang kecil-kecil. Bayangkan. Itu Nabi Muhammad. Manusia terbaik. Dan membawa hujjah. Baik Al-Quran maupun mujizat-mujizat yang lainnya. Tapi itulah tantangannya. Oleh karena itu, jangan kita pernah membayangkan bahwa dalam hidup ini, dalam beragama ini, tidak menghadapi tantangan dan tidak membutuhkan perjuangan. Hidup ini memang banyak tantangan. Dan tidak ada jalan kecuali harus berjuang.
Siapa yang enggak berjuang, ya terkapar. Pelajaran berikutnya. Orang kafir, pelajaran berikutnya, kiamat itu telah dekat. Kiamat itu telah dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Kiamat itu sudah dekat. Dan memang di antara tanda kiamat itu dekat adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai tanda kiamat telah dekat? Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada rasul lagi. Oleh karena itu, siapa saja yang menemui ada orang kok ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, maka dia pasti palsu. Itu. Maka jangan ikut. Itu. Tapi sayang, manusia itu katanya pintar, tapi suka yang palsu. Iya kan? Suka palsu. Itu. Maka berhati-hati. Padahal palsu. Sudah jelas palsu. Itu. Nah, kenapa kalau sudah tidak ada nabi berarti kiamat itu dekat? Karena setiap kali terjadi kerusakan, itu Allah utus Nabi untuk menyelesaikan. Allah utus Nabi untuk menyelesaikan, untuk memperbaikinya. Dan memang betul, jadi baik. Jadi baiknya itu, karena biasanya yang gak mau ikut Nabi, ya sirna. Tinggal yang baik. Gitu. Tinggal yang baik. Allah utus Nabi Lut, biarlah yang LGBT itu sirna. Karena gak mau kan, maka tinggal yang normal-normal. Begitu. Dan itulah puncaknya Nabi Muhammad SAW, perlu diketahui. Sebelum Nabi Muhammad diutus, itu gak ada lagi kalimat La ilaha illallah. Gak ada lagi. Maka ketika Nabi Muhammad mengajarkan kalimat La ilaha illallah, mereka terheran-heran. Kok ini ada kalimat La ilaha illallah? Kenapa mereka heran? Karena kalau kalimat ini mereka miliki, mereka yakini, berarti bersih berhala itu enggak ada. Lihat pemahamannya. Lalu dikemanakan berhala-berhala ini? Kok ilah hanya satu? Wong ilah itu banyak. Wong ilah itu banyak. Karena itu la ilaha illallah enggak ada. Muncul di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya la ilaha illallah itu dibawa oleh semua para nabi dan para rasul. Tapi bisa lenyap, bayangkan. Bisa lenyap. Oleh karena itu jangan heran kalau ada sesuatu yang benar itu nyaris lenyap. Nyaris enggak ada. Dulu ini begini, lalu enggak ada. Ya, kalimat la ilaha illallah saja itu bisa lenyap. Enggak ada di manapun. Dan juga buktinya sekarang, adakah selain orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah? Kan enggak ada. Agama apapun yang katanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, enggak mungkin mereka mengatakan la ilaha illallah. Enggak tahu suatu saat nanti. Karena manusia itu kadang-kadang ya bikin-bikin gitu. Enggak percaya tapi enggak mau mengucapkan. Dan ini memang beda dengan Abu Jahal dahulu. Abu Jahal kalau enggak mau mengucapkan. Kalau orang sekarang kan enggak. Enggak mau tapi mau mengucapkan. Untuk apa? Nipu. Kan gitu kan. Tapi kayaknya sampai sekarang yang belum ada, belum kita dengarkan. Ada agama tertentu selain Islam yang mengucapkan, yang mengajarkan la ilaha illallah. Enggak ada kan? Enggak ada. Di mana di situ tertulis la ilaha illallah, yaitu tandanya muslim dan pasti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad, enggak ada para nabi, enggak ada para rasul, maka dalam kehidupan ini ketika ada masalah, enggak mungkin Allah turunkan nabi, enggak mungkin Allah turunkan rasul. Untuk memperbaikinya bagaimana? Untuk memperbaikinya tidak ada cara kecuali dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, meskipun Nabi Muhammad sudah tiada. Karena Al-Qur'annya masih ada, hadis masih ada. Kalau tidak diperbaikin dengan cara itu, maka ya rusak dan akhirnya lenyap nantinya. Karena itulah kiamat dekat. Karena apa? Ya silakan untuk dilihat. Yang memperbaikinya ini semakin banyak atau semakin sedikit?
Halo. Halo. Semakin banyak atau semakin sedikit? Nanti dilihat. Berikutnya, yang meragukan datangnya kiamat, itulah orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, maka selalu takut. Takut maksudnya, takut datangnya kiamat kok enggak siap. Maka orang yang beriman mempersiapkan diri karena betul-betul yakin kiamat terjadi. Orang yang beriman mempersiapkan diri karena yakin hari kiamat terjadi. Dan mempersiapkan dirinya itu untuk mempersiapkan bekal hidup di hari kiamat. Maksudnya, ya setelah semuanya ini hancur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan. Nah, kebangkitan manusia di sana membutuhkan bekal. Berikutnya, Allah Maha Latif, Maha Lembut. Allah Maha Latif, Maha Lembut. Bagaimana? Karena ternyata orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, itu tidak dibuat mati kelaparan di dunia. Coba bayangkan. Sementara orang kafir enggak suka dengan Nabi, enggak suka dengan orang-orang yang beriman, itu dibuat kelaparan. Orang-orang kafir itu dalam salah satu perangnya itu membuat orang lain musuhnya itu kelaparan. Padahal Allah, lihat, Allah itu tidak membuat mereka kelaparan, padahal mereka memusuhi Allah. Dan itu salah satu di antara yang terjadi di saudara-saudara kita di Gaza, Hamas. Itu dibuat kelaparan. Enggak boleh bantuan masuk ke sana. Tapi ingat, hidup ini Allah ada. Maka Allah kirimkan makanan. Ada bayi yang nyusu, tapi kita enggak nengok nyusu apa dia, tapi kenyang. Ada orang juga begitu kelihatan makan dan minum, padahal kita enggak bisa melihat. Allah Maha Latif, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan dalam persoalan kehidupan dunia, kemarin sudah disampaikan juga bahwa dalam kehidupan di dunia ini, soal dunia itu memang Allah buat ada yang dikasih harta itu leluasa, ada yang dibatasi, maksudnya ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan itu adalah merupakan manifestasi daripada kelembutan Allah. Karena kalau semuanya kaya, mandek juga kehidupan ini. Semua miskin, ya mandek juga. Dan Allah buat beda-beda. Gimana ibu-ibu? Mau kaya semua? Halo? Halo? Mau kaya semua? Iya. Ini kan potongan-potongan gak perlu, gak kaya ini kan. Potongan miskin cuma ini. Potongan uangnya gak banyak. Apa buktinya? Buktinya ke masjid. Buktinya ke masjid. Iya. Andai kan ibu-ibu itu punya uang semua 1 miliar di rumah, gimana kira-kira? Enggak ke masjid? Ya lo, iya kan? Andai kan ibu-ibu di rumah ada uang 1 miliar, kira-kira gimana? Ke masjid enggak? Saya khawatir enggak ke masjid. Kenapa? Jaga uang di rumah. Iya, takut hilang. Takut hilang. Padahal Nabi menyebutkan Rak'atal fajri khairan minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar, para ulama menyebutkan sunnahnya belum subuhnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lu bagaimana kita enggak salat subuh gara-gara nunggu uang 1 miliar? Jaga uang 1 miliar. Gitu. Tapi ini kan persoalan iman. Kalau bukan persoalan iman, memang ya nengok uang 1 miliar itu ya enggak bisa kedip. Hah? Gitu. Di sini. Padahal itu hanya merupakan ujian saja dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kaya dan miskin bukan bukti kebenaran. Abu Jahal kaya, Nabi Muhammad miskin. Gimana? Enggak ada masalah. Ya. Tapi zaman itu ya mending ikut yang kaya. Iya kan?
daripada ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim miskin, Namrud kaya. Gitu. Tapi siapa yang benar? Ya Nabi Ibrahim. Memang pernah. Nabi Sulaiman kaya raya. Tidak ada yang menandingin kekayaan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman dalam kebenaran. Oleh karena itu ingat, kaya miskin bukan ukuran kebenaran. Kebenaran tetap, ya kebenaran. Tidak diukur dengan dia sakit atau dia sehat atau dia sehat atau dia sakit. Dia menang pilkada atau kalah pilkada. Bukan itu ukurannya. Ya kan? Karena hari ini itu pokoknya ikut yang menang, Ustaz. Londo menang ikut Londo, Jepang menang ikut Jepang, kan gitu. Itu orang apa itu? Munafik. Orang munafik kan ikut mana yang menang. Munculnya orang-orang munafik kan begitu. Karena Nabi Muhammad menang ikut Nabi, tapi ternyata pura-pura. Nanti kalau orang musyrik itu menang ikut orang musyrik itu, begitu. Inilah orang yang enggak punya jati diri, yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah, itu. Pelajaran berikutnya, bahaya sekali orang yang menjadikannya sebagai tujuan. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah kasih dunia. Allah kasih. Kalau dunia menjadi tujuan, Allah kasih. Abu Jahal menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah kasih dunia. Dikasih. Fir'aun dikasih. Qarun dikasih. Siapa lagi? Nyaris tidak ada yang tidak dikasih. Kalau dunia dijadikan sebagai tujuan. Tapi Allah ingatkan, orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka nanti di akhirat enggak dikasih apa-apa. Tinggal pilih. Halo? Oh, gimana? Mau dunia atau mau akhirat? Mau dunia atau mau akhirat? Mau dunia atau akhirat? Mau dunia atau akhirat? Banyak orang itu yang penting sekarang, Ustaz. Iya, yang penting sekarang. Meskipun 50 ribu, yang penting sekarang. Meskipun 100 ribu, yang penting sekarang. Pokoknya sekarang, meskipun 100. Nanti kalau sudah jadi, enggak tahu lagi katanya. Coba kau ingat. Itu urusan begitu saja yang penting sekarang. Padahal Allah ingatkan, man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthih. Barang siapa yang menghendaki kenikmatan akhirat, keberuntungan akhirat, maka Allah tambah baginya kenikmatannya. Allah tambah kenikmatannya. Kalau kita tujuan kita akhirat. Meskipun iya kadang-kadang diuji dalam kehidupan dunia. Tapi secara umum Allah akan terus tambah. Allah kasih. Allah kasih. Memang sifatnya agak berbeda dengan yang tujuan dunia nanti. Dan ada juga memang yang iya nambahnya nanti di akhirat. Karena para sahabat itu perlu diketahui enggak semua kaya. Enggak semua kaya. Para sahabat itu tidak semua kaya secara individu. Tidak semua kaya. Ada yang sangat miskin. Ya, Sayyidina Ali kan dikisahkan itu selalu miskin. Ya, kan? Padahal sepupu Nabi dan menantu Nabi. Fatimah anak Nabi. Itu kakinya sampai bekak, bengkak. Karena ngiles apa? Gandum. Nyuci pakai tangan. Ibu-ibu nyuci pakai apa sekarang? Sih, laundry. Masak pakai apa? Pakai apa? Magic chair, langsung masak. Umuna Aisyah itu pakai kayu bakar. Umuna Fatimah, putri Nabi, dan juga Umuna Aisyah pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar. Gitu. Enggak ada pakai magic chair. Saat itu memang belum ada listrik. Begitu. Tapi kalau tujuan akhirat Allah terus tambah. Tapi ingat, ini penting sekali. Wa man kana yuridu harasat dunya nu'tihi minha,
Dan siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, kekayaan dunia, maka kami beri darinya. Darinya. Sebagian, tentu sebagian, memang enggak semua juga. Karena kehidupan di dunia ini Allah kasih nikmat dan itu dibagi. Oleh karena itu, sekaya-kaya orang tetap sebenarnya hanya mendapatkan sedikit. Ya enggak banyak itu. Tapi Allah kasih. Korun itu, meskipun kuncinya saja itu digotong enggak kuat oleh banyak orang, tapi itu ya baru sebagian. Tapi kita rata-rata sudah silau. Ya kan? Sampai membayangkan kalau gali-gali itu mudah-mudahan dapat harta korun. Jadi silau. Dengan itu. Padahal itu juga masih sedikit. Tapi Allah kasih memang. Wahai para pemuda, polisi juga silakan. Kalau memang yang Anda kejar dunia, Allah kasih. Allah kasih. Ya. Kalau tujuannya dunia, itu rata-rata Allah kasih. Dan karena itu, jangan mengatakan kenapa itu yang kafir kok banyak rezekinya ya. Sering kan kita mengatakan, itu orang kafir, orang ini, orang enggak sholat, tapi banyak rezeki. Iya, memang Allah kasih. Kalau tujuannya dunia, Allah kasih. Ambil aja, ambil. Karena dunia itu bagi Allah sedikit. Andai kan dunia itu besar dalam pandangan Allah, orang kafir enggak dikasih makan. Tapi dunia itu kecil. Kalau memang tujuannya hidup di dunia cari makan, makanlah. Dan kira-kira sampai mati kekenyangan, naik. Kan ada orang yang mati sampai kekenyangan dan masih meninggalkan banyak hartanya. Ditinggalkan banyak. Enggak habis dimakan. Tapi Allah katakan, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Tapi tidak ada sama sekali nanti di akhirat bagian. Tidak ada bagian kenikmatan. Bahkan yang ada adalah bagian ya seksa. Karena orang sudah masuk neraka, itu ya enggak ada lagi kenikmatan apa. Jadi tinggal dalam hidup, silakan pilihannya. Mau menjadikan akhirat sebagai tujuan atau menjadi dunia sebagai tujuan. Dan hendaknya kita, saya baca di sini di tafsirnya, hati-hati persoalan niat. Hendaknya setiap saat orang itu niatnya lurus. Ya, kan? Kita alhamdulillah insya Allah enggak nyembah berhala. Enggak nyembah berhala kan? Enggak nyembah patung insya Allah. Enggak juga nyembah kuburan kan? Enggak ada kan yang nyembah kuburan. Tapi apakah kita enggak nyembah harta? Wallahualam. Nah, di sini. Apakah kita tidak menyembah harta? Ya, wallahualam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita dibersihkan dari kemusyrikan-kemusyrikan, termasuk kemusyrikan menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi menjadikan dunia sebagai tujuan itu musyrik. Musyrik. Menjadikan dunia sebagai tujuan itu musyrik. Ibu-ibu, kok cepat sekali salat? Halo. Insya Allah majelis kita, karena ini majelis ilmu, itu menurut Imam Syafi'i itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat sekalipun. Hati-hati. Ibu-ibu mendengarkan kajian ini seperti ini dan sungguh-sungguh, jangan mengira enggak dapat pahala. Wah, pahalanya luar biasa. Gitu. Saya ingin sampaikan, pahalanya luar biasa. Ini majelis ilmu. Kita melek, kita bisa saling sapa. Tapi ini seperti sholat. Seperti sholat itu. Gitu. Maka silakan untuk kita mengerti. Gitu. Ini majelis ilmu. Gitu. Dan nanti sholat ada setelah selesai. Ya kan? Setelah selesai. Setelah selesai kajian ini insya Allah kita sholat. Sholat duha. Ya kan? Atau orang mengatakan sholat syuruk. Ya. Tapi yang populer istilahnya duha. Karena di kitab-kitab fikih itu istilah duha. Gitu. Dan waktunya benar. Setelah muncul matahari terbit, tambah 15 menit sehingga sempurna. Itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Tapi setelah kajian, karena ini lebih utama. Mendengar kajian itu lebih utama. Itu Imam Syafi'i. Kurang apa beliau? Ngejarnya sholat. Tapi ketika ada ilmu, diburu dia. Sampai Imam Syafi'i itu bergerak ke Madinah. Nyari ilmu, jalan.
Dari Madinah masih tambah lagi ke Irak. Dari Irak masih ke Mesir, balik lagi. Ada seorang ulama, ada seorang yang ahli talibul ilm, mencari satu hadis, itu berangkat keluar negeri. Itu pentingnya ilmu. Karena apa? Orang itu kalau beribadah tanpa ilmu, bisa berantakan ibadahnya. Sama lah. Ibu-ibu masak pakai magic jar. Nggak ada ilmu gimana? Berantakan magic jar-nya. Maka sebelum pakai itu, belajar dulu. Termasuk ini, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Silakanlah cari dunia, tapi itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dan salah satu ciri orang ikhlas itu, ini faktual ya. Salah satu ciri orang ikhlas dan ini cobaannya. Itu ketika melihat rezeki kawan lebih tinggi, itu down. Itu ciri orang tidak ikhlas. Dan itu ciri orang menjadikan dunia sebagai tujuan. Dia aman. Sebelum nengok gaji kawan, itu aman. Tapi setelah nengok gaji kawan, lu lebih tinggi, itu meriam. Ada? Lu banyak. Termasuk, mohon maaf, ibu-ibu. Iya, bapak ibu-ibu. Aman dengan kehidupannya. Lu diam-diam ketengok kulkas tetangga. Lu tetangga itu dingin, lu dia jadi panas. Ya hati-hati. Ini perumpamaan saja. Perumpamaan. Hati-hati. Padahal yang namanya gaji itu ya biasa. Ada lebih tinggi ada ini. Sekarang nikmati dulu Allah kasih ini. Tapi banyak terjadi. Termasuk mohon maaf. Adik-adik boleh sih. Ya, jangan ngintip gaji kawan. Kalau ketahuan kok dia tinggi, bersyukur alhamdulillah gaji kawan saya tinggi. Jangan sampai lu enak saja dia gajinya tinggi, padahal sama saja dengan saya, kok saya lebih rendah. Enggak usah begitu. Kalau mau tingkatkan saja, enggak usah ngusik dia. Karena ada yang gara-gara itu udah mending saya enggak jadi polisi, masa gaji kawan saya lebih tinggi. Itu hati-hati sikap seperti itu. Enggak usah ngusik, enggak usah neliti. Kenapa dia gajinya lebih tinggi? Kenapa saya lebih rendah? Padahal sepengetahuan saya sama. Sepengetahuan saya sama. Enggak usah pakai itu. Introspeksi saja sendiri. Introspeksi sendiri. Dan kalau kok tidak adil, maka Anda nanti akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara ciri. Orang itu menjadikan dunia sebagai tujuan atau tidak? Kalau orang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, enjoy saja. Allah kasih ini. Dan memang tujuan dikejar, dunia dikejar bukan untuk dunia. Tapi dunia dikejar untuk akhir. Karena itu ibu-ibu kalau punya untuk harta, jangan ditinggal. Persiapkan dibawa. Orang mengatakan, untuk apa cari dunia? Enggak dibawa mati. Tidak, kita cari dunia untuk kita bawa mati. Karena kalau hanya untuk digunakan makan dan minum, enggak habis. Dan rugi kita. Hidup meninggalkan harta yang banyak, tertinggal, tidak ada gunanya. Bahkan diwarisin oleh anak yang ternyata anak-anak itu enggak berilmu, maka dunia yang diwarisi itu berantakan dalam waktu sekejap. Atau menjadi modal bukan untuk kebaikan tapi tidak jarang untuk kerusakan gitu. Maka pastikan dunia dibawa. Dunia dibawa untuk hari hidup di akhirat. Kalau untuk di dunia itu kecil. Kita ini rata-rata mau kaya mau miskin, mau tua mau muda, kebutuhan makan kita di dunia sehari ya 3 kali. Ada yang sampai 6 kali? Enggak ada kan? Baju juga yang dipakai pasti ya 1 atau rangkap 2. Ya kalau jas memang iya ada rangkapannya di bawah. Tapi pakai jas sampai 2 gimana? Pakai sepatu sampai 2 gimana? Lipstick sampai habis seliter gimana? Ya bukan malah bagus, malah jadi ondel-ondel. Itu. Maka hati-hati.
Jangan sampai kita menjadikan dunia sebagai tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Berikutnya, ini kesyirikan lagi. Hukum apapun selain hukum yang bersumber dari Allah, maka itu adalah batil. Dan itu bisa membawa kepada kemusyrikan. Maka hati-hati, kita hidup ini hendaknya mendasarkan kehidupan kita atas dasar syariat Allah. Maka Allah katakan, am lahum syuraka, apakah mereka itu punya sekutu-sekutu? Syara'u, yang mensyariatkan, yang membuat perundang-undangan, yang membuat hukum lahum bagi mereka, minad din, dari suatu urusan agama. Malam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengacu halal haram, ini ibadah, ini sesuatu yang mubah dan seterusnya, kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Terakhir, beda orang yang beriman dan orang yang zalim. Orang yang zalim nanti sangat ketakutan, sementara orang yang beriman bahagia. Bahagia. Meskipun bisa terjadi di dunia yang zalim ketawa-ketawa. Yang zalim ketawa-ketawa. Tertawa-tawa kan? Oke, tonton seterusnya kayak gitu. Sementara yang beriman mungkin dalam kondisi perjuangan susah kayak saudara-saudara kita yang di Palestina itu kan, gitu. Ya kan? Kayak gitu. Itu mungkin di dunia seperti ya Nabi Muhammad dulu, para sahabat. Abu Jahal ketawa terbahak-bahak. Abu Jahal itu perang, itu mengerahkan perempuan. Mengerahkan minuman, mengerahkan unta untuk disembelih, untuk pesta. Sementara Nabi Muhammad dan para sahabat itu hanya membawa minuman air putih. Itu pun dibatasi. Kayak apa yang di perang di yang di situ ada Daud yang masih kecil, ya kan itu. Awas nanti kalau ada air, ya kan. Boleh minum, tapi sesidukan saja. Ya kan gitu kan? Gitu. Jadi kita air putih saja secukupnya. Jangan sampai kemelengker. Jangan sampai perut ini kekenyangan. Sementara yang kafir itu sampai kenyang. Minuman keras, minuman putih sudah, jus ini, jus itu, masih minuman keras. Perempuan dikerahkan, memang mereka tertawa, terbawa. Tapi pada akhirnya nanti, mereka orang-orang kafir bersedih. Ketakutan. Sementara orang-orang yang beriman, walladzina amanu amilus solihati fi rawdatil jannah. Adapun orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, maka mereka berada di taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Lahum ma yasha'un, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, di sisi Rabb mereka. Dzalika huwal fadlul 'adzim, dan itulah karunia yang sangat besar. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Islam, bagaimana caranya mengatasi orang-orang penguasa penguasa yang zalim, kurang, tidak adil, khususnya di dalam berprestasi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi orang-orang yang zalim? Bagaimana? Dalam pilpres, ya pokoknya dalam segala hal lah. Kenapa fokus pilpres sekali? Pesannya tenang, meskipun pilpres, ya kan? Tenang saja, ya kan? Insya Allah yang baik, yang buruk itu ya jelas. Yang nggak jelas itu kan karena ada wanipiro. Maka kita jangan terpengaruh dengan yang wanipiro. Itu, ya kan? Hidup ini jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas, yang baik jelas, yang buruk ya jelas. Maka pesannya, ini sudah alhamdulillah amin, amin terus. Ya doa kita memang semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Amin. Ya kan? Terus saja. Patokannya,
patokannya enggak usah yang banyak, yang sedikit. Pokoknya ini hendaknya kita jadikan kesempatan, mau menang mau kalah, kita menjadi kesempatan, kita berpihak kepada yang mana? Gitu loh. Keberpihakan kita, kalau kita tahu ini yang baik, maka jadikan ini kesempatan saya berpihak kepada yang baik, gitu. Karena ini nanti pahalanya besar. Sementara kalau kita tahu bahwa ini buruk, lho kok kita berpihak kepada yang buruk gara-gara ada sesuatunya, hati-hati, dosa gitu. Gitu. Jadi yang perlu kita lihat ini sekarang mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sama-sama baik, mana yang lebih baik? Kalau sama-sama buruk, mana yang? Jangan yang lebih buruk. Mana yang lebih dikit buruknya? Gitu. Itu pilihan kita. Supaya kita dapat pahala, gitu. Hati-hati, berpihak kepada keburukan itu bahaya. Dosanya besar dan bahkan mungkin nanti bisa ngalir, gitu. Karena apa? Berarti kita nyumbang keburukan, gitu. Tapi Ustaz ini baik, tapi kayaknya dikit kalah nanti, nggak apa-apa, ya kan? Yang penting kita dapat pahala berpihak kepada kebaikan, gitu. Nggak jadi sekarang nggak apa-apa, gitu. Mudah-mudahan nanti jadi, gitu. Dan perlu diketahui dalam hidup ini luar biasa ya. Orang semua prediksi bahwa Nabi itu kalah dalam perang Badar. Karena apa? Sedikit. Sementara pasukan yang dikerahkan oleh Abu Jahal itu banyak sekali. Maka orang menghitung Abu Jahal yang menang. Tapi kenyataannya apa? Abu Jahal kalah. Itu. Jangan terlalu beriman. Jangan terlalu percaya dengan survei. Meskipun mungkin benar surveinya hari ini, iya dia benar. Tapi nanti di detik-detik itu ada Allah yang menentukan. Ya, bagaimana Allah menentukan? Ya kan? Enggak usah terlalu terpengaruh. Dan itu pernah juga kita alamin juga itu. Semua orang mengira kalah, menang. Saya kita banyak itu melihat orang mengira ini kalah, ternyata menang. Ya kan? Maka orang itu jangan punya prinsip londo menang ikut londo. Punyalah prinsip kita berpihak kepada yang kebenaran. Apapun yang terjadi, karena hidup ini enggak selesai, belum selesai sekarang, gitu. Maka bagaimana untuk menghadapinya? Ayat sebelumnya kita diingatkan falizalika fad. Maka karena itu, untuk itu ajak, tebar dakwah, jangan berhenti. Bil hikmah wal mauizatil hasanah. Tapi jangan debat kusir, gitu. Ajak, ayo dengan hati nurani, dengan iman dan takwa sekitar itu. Iya kan? Kalau diajak langsung pilih nih, wis, woi, gak karu-karuan tuh. Di WA tuh, wis, masya Allah. Udah kasih aja nilai, ayo. Kayak majelis ulama kan begitu. Ayo pergunakan iman dan takwa. Pilih itu. Jangan dipengaruhi oleh harta, jangan dipengaruhi oleh uang. Insya Allah apa bunyi hati kita? Gitu. Ajak terus. Gak usah debat kusir. Kalau ada orang yang debat kusir karena sudah mabok, maka tinggalkan. Kenapa? Karena gak bisa kita nasihati, memberikan nasihat kepada orang yang, dua hal yang gak bisa kita nasihati. Orang yang sudah mabuk, mabuk cinta, ataupun orang yang sudah benci, kelewat benci. Itu gak bisa dinasihati. Maka menghadapi orang yang sudah mabuk, ya kayak orang sedang mabuk, ya gak bisa kan? Suruh tidur dulu. Baru nanti setelah menelak, gak mabuk, baru bisa dinasihati. Tapi kalau sedang mabuk, gak bisa. Dan mabuk, apa ya? Kayak mabuk kan? Ya lihat aja, kayak mabuk kan? Kalau sudah mabuk, nggak bisa dinasihati. Maka ajak dengan bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Yang kedua, wastaqim kama umirt, kamu sendiri istiqamah. Ini perintahnya memang satu juga. Kamu sendiri istiqamah di jalan Allah. Ditambah lagi, wala tajtabi ahwa'ahum, dan jangan kamu sekali-kali ikut hawa nafsu mereka, narasi mereka, diksi mereka, uang mereka. Nanti hati-hati. Dan sekarang juga sudah mulai itu. Uang itu bisa enggak berseri. Gitu. Gimana kalau dikasih uang satu box? Uang kayak dilempar-lempar saja itu. Gitu. Ya, kan? Sementara kita kayaknya nyari untuk anak susah. Ya, kan? Gimana nanti kalau melihat uang dilempar-lempar? Halo? Halo?
Lalu kalau nggak tahan, segera tinggalkan. Kalau kira-kira model orang-orang kayak kita ini nggak tahan nengok uang, segera paling merem, langsung pulang ke rumah sujud. Iya, sarannya begitu. Karena mohon maaf, kita manusia biasa ya. Manusia biasa. Rata-rata orang suka uang. Sihir yang sangat dahsyat itu ya uang. Sihir yang sangat dahsyat itu uang. Dan karena itu memang orang-orang kafir punya prinsip. Pokoknya kami punya uang. Kalau kami punya uang, apapun kami bisa lakukan. Karena mereka tahu. Orang-orang yang katanya ngaji, kiai, dan sebagainya dikasih uang udah merem. Iya kan? Maka hati-hati. Kalau kita model orang-orang kayak kita nggak tahan, merem saja. Nengok uang. Merem. Karena bisa nggak tahan nanti. Gimana? Mana bisa terlalu itu? Bisa merem. Bisa goyang. Gitu. Maka merem. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan apa fokusnya? Qul amantu bima anzalallahu min kitab. Fokusnya baca Quran. Baca Quran. Karena kalau kita enggak baca Quran, kita melihat orasi mereka, melihat apa joketan mereka, gitu. Yang gemol yang apa itu? Itu kita bisa ikut goyang itu. Gitu. Maka jangan lihat, fokus lihat Quran. Insyaallah tidak ada yang menandingin Al-Qur'an. Demikian. Nah, ibu, gimana? Pada diam semua? Aman semua? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas ya selesai, kita tutup kita. Subhanallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sesama.